Yaitu water level detector atau pendeteksi level air. Adapun tujuan dari rangkaian ini agar kita tahu sudah sampai batas mana air yang ada di dalam sebuah penampungan, sehingga dengan segera kita bisa mengisinya kembali melalui menghidupkan sanyo yang kita miliki masing-masing. Jika rangkaian ini diterapkan di dalam masyarakat umum, maka itu sangatlah membantu. Mungkin sebagian orang sudah menerapkan rangkaian ini. Oke, adapun bahan yang kita gunakan yaitu adalah 4 buah transistor bipolar dengan spesifikasi 2N3904. Lalu ada LED yang berwarna biru. Biru nanti sebagai penanda ketika air dalam tampungan masih dalam keadaan penuh. Lalu ada yang berwarna hijau sebagai penanda ketika air sudah sampai batas 3. Sedangkan kuning itu ketika air sudah sampai batas 2. Merah itu sudah ada di batas paling bawah. Sehingga dengan segera kita akan menghidupkan sanyo. Nah, lalu ada logic toggle ya. Jadi logic toggle ini nanti pemberi logika. Logika itu adalah 0101. Lalu yang terakhir ada namanya water level tank. Nah, seperti ini bentuknya. Namun di library bawaan Proteus, water tank ini tidak ada. Tidak ada. Tapi tidak perlu khawatir, ini bisa kita buat sendiri. Bisa kita buat sendiri ya. Lalu bagaimana cara membuatnya? Nah, ini kita hapus dulu. Cara membuatnya, kita pilih dulu ini, yang ini. Today, kita pilih. Lalu buat ukurannya sesuka hati. Sesuka hati ya. Terserah mau sebesar apa. Oke. Lalu buat satu lagi di bagian dalam. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kira-kira ini ya. Oke. Lalu klik kanan persegi panjang yang di dalam. Lalu edit properties. Lalu matikan centangnya. Pilih warnanya. Nah, kita pilih warna air. Warna air biasanya bukan itu warna janda ya. Ini bukan. Yang ini kan. Masih warna air. Yang agak cocok sebagai warna air. Oke, ini. Oke, itu kita pilih ya. Lalu klik this graphic only. Jadi warnanya hanya di bagian dalam saja. Oke, setelah sudah begitu masuk ke sini, the power. Kasih 4 buah ya. Perlu kamu perhatikan bagian tanda X-nya harus di bagian luar. Kita berikan 4 ya, sebanyak lampu yang ada. Oke, setelah sudah kita edit, kita beri nama N1. Kita edit, kita beri nama N2. Kita edit, kita beri nama N3.
N4. Oke. Lalu kita buat lagi 4 lagi di sini. Tapi jangan ditempel ya. Bagian tanda X-nya harus di luar. Ini 4. Oke, kita edit. Beri nama O1. Beri nama O2. Beri nama O3. Beri nama O4. Oke, lalu ini kita blok. Lalu kita rotasi 180 derajat. Lalu kita tempelkan. Oke. Nah, jadi bagian X-nya sudah di bagian luar ya. Nah, perlu kita perhatikan N1 itu jadi connect ke O4 ya. N1 connect ke O4. Oke, kita berikan namanya ini. Besarkan dulu ukurannya ya. Oke, kira-kira begitu. Oke. Nah, setelah sudah begitu, lalu kita blok semuanya. Lalu kita klik kanan, make device. Nah, misalkan kita berikan namanya water. Lalu next, habis bro. Kita next lagi. Kita pilih. Nah, ini yang barusan kita buat yang water tank. Sementara yang ini yang sudah ada sebelumnya ya. Nah. Oke, beda ya. Ini kita hapus. Oke, jadi seperti itulah cara membuatnya. Sudah jadi aja ya, ke rangkaian yang sudah jadi. Jadi new folder ini yang sudah jadi. Nah, oke. Jadi ketika airnya masih dalam keadaan penuh, maka ini kita berikan logika penuh 1. Oh ya, ini kita jalankan dulu. Kita berikan logika penuh 1, maka biru hidup. Lalu ketika airnya sudah habis dari sini sampai batas O3, ini akan mati. Nah, ini batas O3, hijau hidup. Nah, seperti itulah seterusnya sampai batas O2, kuning hidup. Lalu sampai batas akhir,
Jadi kalau sudah berwarna merah, itu artinya air sudah minimal, maka langsung hidupkan sanyo. Oke.